situasi di daerah perbatasan. Siang pada teman semua, pertama pada siang hari ini kami dari pihak Satuan Tugas Marinir kembali ke 28 yang PKO di bawah Pulus Tempur Laut Armada 2 secara resmi menyerahkan pulang 6 personil, 3 WNA dan 3 WNI yang diamankan oleh Satuan Tugas Marinir Ambalat 28 di sekitar pos Satgas Marinir Ambalat ke 28, sehingga kita melakukan langkah-langkah preventif untuk mengamankan 6 personil yang diangkat di depan pos Satgas Marinir. Dan kemudian setelah kita lakukan pendalaman secara awal, kita berkoordinasi juga dengan pihak-pihak atau aparat yang bertugas di daerah Sebatik untuk mendalami modus ataupun motif dari 6 personil yang kita amankan ini. Namun sejauh ini untuk investigasi selanjutnya akan kita serahkan kepada rekan-rekan dari imigrasi ya, untuk lebih lanjut mendalami tentang apa motif atau motif di balik kedatangan 6 personel ini ke wilayah Sebatik, khususnya di wilayah perbatasan yang terdapat sendiri bahwa sangat sensitif.